padamu Malaysia. Apakah erti kemerdekaan yang sebenar? Benarkah kita benar-benar merdeka? Pak Cina! Cuma? Mana ambil buku aku lah? Tidak lah. Tak jadi aku nampak kau ambil buku aku. Bukan saya, jangan ulai saya. Ingat Cina, ni orang cuma cakap mewah. Ni mana yang sejujurnya waktu ini, tak sama lah you. Merdeka dari sikap berkauman. Apakah benar anak bangsa tidak memperdulikanmu, jalur gemilang, sebagai lambang kemerdekaan negara? Woi! Eh, kau sini kau! Kau fikir cikgu selalu puji kau, kau pandai! Kau dah hebat ke sekolah ni! Eh, kau siap! Apakah juga benar kita bermusuh sesama bangsa sendiri? Aku merenung jauh, memikir, apakah kita masih dibelenggu sikap penjajah? Aku mulai faham bahawa jalinan antara kaum dan bangsa perlu seperti ikatan kasut yang rapi. Dari hari itu aku tak puas hati dengan kau. Ada aku kisah. Eh, kau ni! Sampai bila kita nak gaduh macam ni? Jika ikatannya cantik, sudah pasti ia membentuk jalinan yang baik. Aku pergi minyak ni lah. Kat mana ni? Oh, meh, saya tolong. Kau tolong aku? Ha. Terima kasih. Sama. Raikanlah ikatan bersama bangsa yang sudah tentu melestarikan perpaduan yang jitu dan mapan. Lahirnya sebuah cinta, bukannya datang dari luaran, akan tetapi datang dari dalaman. Kemerdekaan sebenarnya bukanlah hanya bermaksud kita bebas daripada penjajah sahaja, tetapi kita bebas dari nilai penjajah. Membantu bagi mereka yang memerlukan demi menjaga ikatan. Berperang demi agamaku. Aku percaya jika di sebalik bendera ini terselitnya perpaduan yang utuh tanpa meninggalkan ikatan anak bangsa. Dalam ruang waktu, sudah pasti di sana wujud keamanan. Tumpahnya darahku.